الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. ربي تمم بخير وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tak lupa kepada pengurusi bagi Masjid Mustaghfirin Sungai Tiram, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para hadirin, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini meneruskan bacaan kitab Murshidul Zuar ila Ziyaratil Akhyar, dan kita telah masuk pada adab yang ke-8 daripada adab-adab menziarahi awliya yang telah wafat dan selainnya, yakni pada muka surat yang ke-65 bagi kitab Jawi, dan adab yang ke pada muka surat yang ke-13 bagi kitab tulisan Rumi. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang ke-8, membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada sahibil maqam. Yani membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran tersebut kepada sahibul maqam, iaitu pemilik maqam tersebut yang dimaqamkan. Al-Imam Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa aku telah mendengar Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Aku telah mendengar Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala menyebut, "Iza daqaltumul maqabira," jika kalian memasuki kawasan perkuburan, "faqra'u bifatihatil kitabi," maka bacalah Al-Fatihah, "wa qul huwallahu ahad," dan surah Al-Ikhlas, "wal mu'awwidzatain," dan baca juga dengan surah mu'awwidzatain, yaitu surah Al-Falaq, "qul a'udzu birabbil falaq," dan "qul a'udzu birabbin nas." Ini bagi mu'awwidzatain. Karena kedua-duanya disebut a'udzu a'udzu, kedua-duanya dimulakan qul a'udzu bi rabbil falaq, qul a'udzu bi rabbin nas, maka dipanggil mu'awwidzatain. Jadi qul a'udzu bil falaq, surah al-falaq dan surah an-nas, wahduha lahum, serta hadiahkanlah pahala bacaan tersebut kepada mereka, iaitu ahli kubur. Fa innaha tasilu ilaihim, maka sesungguhnya ianya akan sampai kepada mereka, sampai kepada sahibul maqam. Ahli kubur tadi akan dapat dengan bacaan tersebut. Dan kata Al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala, Al-Hafiz Abdul Ghani An-Nabulsi rahimahullah menyebutkan bahawa, kata beliau, "والذي رأيناه في أمصار الإسلام," ini saya dah terjemah, apa yang telah kami perhatikan di banyak negara Islam, "شاهدناهم حيث يموتون أو يموت الميت منهم," jika berlaku kematian di kalangan mereka, maka akan dibacakan. Apa dia dibaca? يعني يقرؤون القرآن عنده قبل دفنه. Ini yani yang dilihat oleh Al-Imam Abdul Ghani Nabulsi
rahimahullahu ta'ala, tadi bacaan daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad kata kalau kita masuk ke kawasan kubur, maka bacalah Fatihah, bacalah Qul huwallahu ahad, bacalah Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan kemudian hadiahkan pahala kepada wahduhum lahum, wahduha lahum, yani wahdu al-qira'ah lahum, yani diberikan pahala bacaan tadi kepada mereka. Itu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu meletakkan syarat. Ada orang kata bila baca Al-Quran kepada si mati ini tidak sampai. Al-Imam Syafi'i kata sampai. Imam Syafi'i sendiri sebut sampai. Dan sampai tadi kalau mayat tadi berada di depan kita. Sama. Tapi kalau mayat tidak ada tidak berada di depan kita, maka kata Imam Syafi'i diletakkan syarat untuk sampai tadi dengan dibacakan doa, Allahumma awsil wa taqabbal sawab ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim. Nah, jadi dibacakan untuk sampai. Karena kita baca doa tahlil tu, atau doa tahlil tu jangan tinggal. Karena tu untuk mengeluarkan daripada khilaf sampai ke tidak sampai pahala bacaan kepada si mati. Jadi Imam Syafi'i kata sampai kalau mayat tidak ada di depan kita, kita baca tahlil, mayat tadi telah ditanam, kita duduk di rumah baca tahlil selepas beberapa hari kematian si mati, sampai ke tidak? Imam Syafi'i kata sampai. Dan ini disebut oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, dalam kitab beliau. Nah, masalah dia baca kitab setengah, tinggal setengah lagi kitab yang lain. Konon-konon baca katanya dalam Ar-Risalah, contohnya kata Imam Syafi'i sebut dan katanya tidak sampai. Nak baca kitab Imam Syafi'i kena tengok juga syarah daripada para ulama Syafi'iyah. Kemudian dituduh orang-orang yang berada di tanah Melayu kita ni yang beramal dengan perkara tersebut dikatakan tidak mengikuti mazhab Syafi'i yang benar. Depa lah yang ikut mazhab Syafi'i kita ni, mazhab Syafi'i tak benar mana? Ikut mana? Dan ni dah mula dah. Nah, depa dah mula baca mazhab Syafi'i, kitab-kitab mazhab Syafi'i. Depa pun buat daurah baca kitab matan Abi Syuja'. Hati sanad. Bawa mai sanad pengajian kamu dengan kitab tersebut. Sanad bukan dengan makna kamu akan sebut kata saya pernah jumpa dengan seorang syekh. Syekh ni bagi sanad dekat saya baca kitab ni, iaitu sanad dia sanad riwayah semata-mata. Lah, fiqh kena dibaca dengan sanad dirayah. Kena mengaji. Berapa tahun kamu mengaji fiqh Syafi'i? So duk kira lah dengan sekolah menengah. Itu orang panggil buat lawak. Saya mengaji pada sekolah menengah lagi, dia kata. So duk kira tu. Nah, kira hak mengaji betul-betul dengan serius mazhab Syafi'i, secara bersanad, secara talaqi ilmu tadi daripada guru satu persatu untuk mendapatkan kefahaman daripada kitab dalam mazhab Syafi'i, mengikut turutannya. Jangan hanya mengaku-ngaku saja. Sekarang sudah mula. Nah, tak mengaji mazhab Syafi'i, hantam mazhab Syafi'i pula. Lawan dengan para ulama ahli sunnah wal jamaah dalam mazhab Syafi'i yang Asy'ariyah ni, tiba-tiba dia pula jadi mazhab Syafi'i. Dan kemudian mengajak pula mazhab Syafi'i, sedangkan bukan ahli pun dalam bidang tersebut, dan akan membawa kekeliruan kepada masyarakat. Sebab yang nak mengajar mazhab Syafi'i fiqh, kena tengok kepada siapa dia mengaji dulu, dengan siapa dia punya, dia ambil mazhab tadi, dan juga dipelajari berapa lama fiqh tadi secara tuntas, secara terperinci, dengan mengikuti sistem talaqi yang para alim ulama terdahulu. Sekadar keluar daripada kuliah syariah dan seumpamanya, itu bukan sebagai dalil untuk kamu katakan bahawa kamu boleh untuk mengajar mazhab Syafi'i. Bil-asaf, noh, kita sebut ni hakikatan yang perlu mengakui dengan perkara tersebut. Kamu keluar kuliah syariah daripada universiti, tak perlu nak mengaku kata saya kuliah syariah, saya boleh untuk baca mazhab Syafi'i. Sorok muhong lah. Nah, kalau kamu tidak belajar, kamu tidak mengikuti sistem pengajian tadi daripada satu persatu kitab yang disarahkan oleh para ulama, yang ditulis oleh para ulama, maka keterlibatan kamu membaca kitab-kitab tersebut dan disyarahkan kepada umat ini adalah bentuk penyelewengan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kamu akan mensyarahkan tadi dengan salah. Kecuali kamu ikuti pengajian juga, walaupun dengan rakaman pengajian. Contohnya masyayikh-masyayikh dah ada kitab-kitab yang besar-besar tadi diajar, contohnya dalam YouTube kamu ikuti. Tapi kamu kena dengar betul-betul yang disampaikan oleh guru-guru tadi.
dalam masyaih, dalam dalam YouTube banyak masyaih-masyaih kita dulu yang yang terkemudian ni pun ada yang telah wafat, diletakkan pengajian mereka di dalam YouTube. Dan kalau diikuti betul-betul, insyaAllah faham. Kalau dia boleh bahasa Arab dah. Tapi kena ikhlas, kena maklum. Kamu mengaji di mana? Saya dengar dalam rakaman YouTube. Kena habak. Tak usah duk mengaku. Kata, saya mengaji lama mazhab Syafi'i. Padahal YouTube, pengajian tu dah ada 100 dars. Kalau sehari dia dengar 2, 50 hari khatam. Sehari 2 dars dia ikut. Satu pengajian pula, contohnya 45 minit. Dia ambil masa 1 jam, 2 jam, 1 hari untuk dia dengar 2 pengajian. 50 hari. Sebelum 2 bulan, khatam. Kata saya habis mukaddimah Hadramiyah daripada Syekh Mufdi apa ni, Talq contohnya, daripada Syria yang wafat di apa ni, Kuwait. Alim kabir dalam mazhab Syafi'i dan dah wafat baru-baru ni. Alim, ada mazhab, dia kitab mazhab Syafi'i dia mengajar, dan memang apa ni, tadris, memang pengajian dia tadi bagus untuk diikuti. Kalau orang yang boleh bahasa Arab, ikutilah pengajian Syekh Mufti dalam kitab, dalam pengajian Muqaddimah Hadramiyah dan seumpamanya. Sekarang ada guru beliau, Syekh Hussein. Ya, apa ni, juga alim kabir daripada Kuwait, daripada Syria, mazhab Syafi'i, ahli sunnah kita, Syairah. Mengajar dengan umur dah tua, 80 tahun. Kelah pengajian beliau masih berterusan sampai sekarang. Antara guru yang mutabahir dalam mazhab Syafi'i. Ikuti pengajian contohnya online dengan Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi, Syekhuna di Mesir. Ikuti pengajian dengan fulan-fulan ataupun Syekh Abdul Sadiq Haban Nakah. Contohnya ada 300 lebih dars bagi kitab tahrir, hasyiah. Tahrir apa ni, daripada kitab Al-Imam Zakaria Ansari. Saya ikuti semua dia dalam mengikuti pengajian berdasarkan YouTube. Baik, bagi tahu. Ha, jangan duk konang. Sebab orang yang mengaji dengan YouTube, dia kena habak. Kata, ya, kita tak nafikan, kata itu juga termasuk salah satu daripada bentuk pengambilan ilmu. Tapi kamu kena maklum bahawa kamu telah mengambil berdasarkan dengan cara begitu. Yang penting mengaji dulu. Jangan nak bagi nampak, kata saya pun mazhab Syafi'i. Jadi buka mazhab Syafi'i, padahal dia tak mazhab Syafi'i pun. Lepas itulah kali bawa kekeliruan. Bawa kekeliruan. Konon-kononnya ambil fiqh manhaji, kitab yang dikarang oleh Syekh Mustafa Qin dengan Syekh Mustafa Dibul Bura, katanya tahlil kenuri arwah ni semuanya bid'ah. Ah, buat keluar tu macam kan, kata masyaih-masyaih ni semua tolak apa yang telah dilakukan oleh para masyaih yang sebelum ni. Soalnya macam tu. Jadi baca satu kitab, nampak kena sikit dengan dia, lepas tu dia pun buat keluar canang, kata ni baru mazhab Syafi'i. Hak yang dibuat di negara kita ni mazhab apa ni? Syafi'i tulen ke Syafi'i gadungan ya? Syafi'i hak jenis saja mengaku mazhab Syafi'i saja. Ini masalah orang kita tak selesai. Padahal para ulama mazhab Syafi'i zaman berzaman melihat dan melaksanakan perkara tersebut bukan seperti mana yang disebutkan oleh kelompok yang suka memfitnah para ulama zaman berzaman tersebut. Baik. Cuba tengok di sini. Al-Hafiz Abdul Ghani Nablusi kata apa? Apa yang kami perhatikan di negara-negara Islam, maksudnya pada zaman beliau, setiap kali beliau pergi bermusafir, tengok di negara-negara tersebut apa yang dia dapati. Mereka ini ketika mana berlaku kematian, maka akan dibacakan Al-Quran sebelum dikebumikan jenazah tersebut. Wa ala qabrihi idza dufina, tuh mereka akan bacakan Quran di sisinya sebelum dikuburkan, serta dibaca di atas kuburnya setelah dikebumikan. Sekarang ni kalau baca Quran atas kubur, depa kata kita buat benda bidah. Tengok Sidi Abdul Ghani Nablusi rahimahullah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal sendiri menyebutkan demikian juga. Tamam? Yajtami'una 'ala dhalika wa yahrusuna 'alayhi. Dan mereka berkumpul. Mereka berkumpul dan bersungguh-sungguh melakukannya. Tu. Ini amalan zaman berzaman. Ini saya sebut di dalam kitab Mursyidul Zuar karangan Al-Imam Muwaffaquddin Utsman radhiyallahu anhu. Ini kitab ni ada kat tangan saya ni. Baik. Dan kemudian sewaktu ziarah, saya dan para teman dengan guru kami yang mulia Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Doktor Usamah Sayyid Azhari hafizahullahu ta'ala. Ini kisah ni berlaku berapa 10 tahun yang lepas.
Nah, 10 tahun yang dulu. Di masa saya masih di Mesir, ini ketika sahabat saya Ustaz Zuzaili, kan di Kuala Lumpur beliau, beliau nak balik dah ke Malaysia. Setelah selesai pengajian di Al-Azhar, dia dah selesai pengajian, jadi dia pergi jumpa dengan guru saya Maulana Syekh Yusri Hafizahullah selepas pengajian subuh di Masjid Ashraf di Muqattam. Maka dia minta izin untuk ditunjukkan maqam Sidi Ahmad Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala, abang kepada Sidi Syekh Al-Muhaddis Al-Usuli Al-Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, Syekhu Masyayikhina, guru kepada guru-guru kami, guru kepada Maulana Syekh Ali Jum'ah Hafizahullah. Jadi Syekh Abdullah Siddiq Umari, abang dia maqamnya di Mesir, Sidi Abdullah maqamnya di Tanjah, di apa ni, di Maghribi. Jadi Syekh Yusri kata, saya tak tahu maqam dia di mana waktu tu, tapi yang tahu maqam tu Syekh Usamah. Syekh Usamah tahu di mana maqam dia. Pagi tu kami berjanji, Syekh Usamah pun turun sekali dan kami naik motor ikut belakang kereta Syekh Usamah dengan Maulana Syekh Yusri, dan ditunjukkan maqam Syekh Ahmad Al-Ghumari. Dan di situlah Maulana Syekh Usamah terangkan bagaimana tertib para ulama Azhar ketika melawat maqam. Ini saya nukilkan dan masukkan di sini peristiwa tersebut. Jadi sewaktu ziarah saya dan para teman dengan guru kami yang mulia Al-Allamah Al-Muhaddis Dr. Usamah Said Azhari Hafizahullahu Ta'ala, dan Al-Allamah Al-Murabbi As-Sayyid, tu nama patutnya As-Sayyid Usamah As-Sayyid, ada alif lam pada Sayyid tu, Usamah As-Sayyid Al-Azhari tambah alif lam, dan Al-Allamah Al-Murabbi Al-Jarrah. Al-Jarrah kerana guru saya Maulana Syekh Yusri adalah pakar bedah. Ya, beliau pakar bedah. Dr. Yusri Rushdi Said Jabr Al-Hasani Hafizahullahu Ta'ala. Kemaqam Al-Imamul Hafiz Ahmad Ibn Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari Rahimahullah di Qarafah. Ini di Qarafah, dekat dengan apa ni, jalan nak pergi ke Al-Azhar. Nah, jadi kami pergi ke situ. Syaikhuna Usamah menceritakan bahawa di antara adab ketika menziarahi para awliya adalah dengan membacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Ha, ini kerana bilangannya ganjil dan ianya adalah bilangan yang disukai oleh Allah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Tamam? Itu. Jadi ini 11 dibaca oleh para ulama Al-Azhar, dibaca 11. Sebahagian masyayikh membaca dengan 12. Kerana untuk mencukupkan khataman Al-Quran. Nah, tengok. Saya sebut di sini apa dia? Para ulama awliya meletakkan kata sunat dibaca 11 kali. Namun Al-Imam Ahmad Al-Ghumari rahimahullah berpandangan bahawa sebaiknya dibacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali bagi menyamai pahala khatam Al-Quran sebanyak 4 kali. Di dalam hadis disebut 3 kali bacaan Qul huwallahu ahad itu sama dengan 1 kali khataman Al-Quran. Jadi kalau dibaca 12 maka jadi 4 kali khatam. Jadi Sidi Ahmad Al-Ghumari memilih untuk dibaca 12 kali pandangan beliau waktu dia hidup. Lalu dinukilkan balik oleh Maulana Syekh Usamah, sebagai menghormati sahibul maqam Sidi Ahmad Al-Ghumari, maka kata beliau disunatkan kita di sini baca 12 kali. Di maqam lain kita baca 11 kali. Tapi di maqam Sidi Ahmad Al-Ghumari, kerana beliau sendiri sebut pandangan tadi, baca 12 kali. Saya ke Banjarmasin, ke maqam Datu Kelampayan, iaitu Al-Allamah Al-Syeikh Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabil Al-Muhtadin. Dalam kitab Sabil Al-Muhtadin, dalam kitab di maqam beliau ditulis, siapa yang lawat beliau sunat baca 13 kali Qul huwallah. Dia suruh baca 13. Ha, jadi itu dengan wasiatnya beliau. Nanti kalau lawat maqam dia baca 13. Ha, maka di maqam beliau secara khusus dibaca 13. Ha, cuma saya tak masukkan di sini kerana ziarah saya tersebut berlaku selepas kitab ni keluar. Nanti insya-Allah kalau ada tambahan boleh ditambah pada notanya insya-Allah. Ha, jadi maka kami melakukan sedemikian ketika di maqam beliau, yakni maqam Sidi Ahmad Al-Ghumari, bagi menghormati pandangan sahibul maqam beliau tersebut, iaitu sahibul maqam.
Perbahasan berkenaan pahala bacaan Al-Quran kepada si mati, sama ada sampai atau tidak, memerlukan kepada perbahasan yang khusus, dan bukanlah risalah ini tempat perbahasannya. Karena kitab ini saya bahas tentang adab-adab menziarahi. Karena kalau panjang lagi nanti, ia akan jadi sebahagian orang akan jadi bosan untuk melihat perkara tersebut, maka itu dibahas dalam kitab yang khusus yang lain. InsyaAllah ada rezeki peluang nanti kita akan baca. Tapi saya rasa saya pernah baca dah di sini. Dulu kah pernah baca kah? Kitab Ra' Wahabi ada kah? Ada tak? Tak pernah baca lah. Kita baca apa tu. Tak Ra' lah maknanya, Ra' pula. Yang tu ada dalil-dalilnya. Semua ada dalil-dalilnya sekali. Bagi kita tahu. Nah, baik. Tambah suara tak apa nak ada. Banyak musafir 2-3 minggu ni. Perbahasan berkenaan pahala bacaan Al-Quran kepada si mati. Bacalah tu. Semoga kita dikurniakan adab dengan para salihin serta mengikuti pandangan mereka berbanding mengikuti pandangan orang-orang jahil yang menafikannya. Tambah. Jadi ikut pandangan para awliya salihin, mereka lebih mengetahui tentang perkara tersebut. Tamam. Dan banyak lagi cerita ni semua saya tak masukkan secara penuh kerana nanti akan jadi panjang lebar. Ini disebutkan lagi Al-Hafiz Abu Al-Aiz, Al-Hafiz Abu Al-Aiz Abdul Mughith Ibni Zuhair Al-Harbi, beliau mengatakan bila mana terbunuhnya Qadi Syahid Abu Al-Hasan Muhammad bin Muhammad bin Al-Farra Al-Baghdadi rahimahullah, ketika wafatnya terbunuh Sayyidina Qadi Syahid Abu'l Hasan Muhammad bin Muhammad Ibnul Farah Al-Baghdadi, dikhatamkan di kuburnya pada hari tersebut 100 khataman Al-Quran. Dikhatamkan 100 khatam Al-Quran di makam Sidi Abu'l Hasan Muhammad bin Muhammad Ibnul Farah Al-Baghdadi. Dan ini tidak berlaku melainkan dengan bilangan yang ramai yang hadir. Maksudnya mereka bahagi kan. Jadi satu khataman tu boleh jadi ada 30 orang murid hadir, seorang dibagi satu juzuk, jadi 30 juzuk satu khatam. Kemudian ada 30 lagi orang pula, satu juzuk, 30 kali khatam. Maknanya 30 orang murid kali dengan 100. Maksudnya mungkin ada hadir pada hari tersebut duduk di makam saja 300 orang boleh jadi. 300 orang duduk di kubur beliau, dibahagikan 30 orang jadi 100 kumpulan, lalu dikhatamkan dengan 100 kali khataman. Kalau 100 kali dengan 1 kumpulan, 3000. 3000 orang. Tamam? Dah 30 kali dengan 100 kumpulan. Satu kumpulan jadi 3000 orang hadir. 3000 duduk di makam tersebut mengkhatamkan Quran. Ini disebut. Nah. Dan disebutkan oleh Sidi Syekh Muwaffaquddin Osman radhiyallahu taala anhu. Sebab tu kalau kita tengok adat aulia ni berlaku sampai sekarang. Saya baru ni ke Indonesia. Dijemput ke majlis pembukaan kain penutup makam Sunan Kudus. Di Sunan Kudus ada di Kudus. Jawa Tengah. Jadi saya ke sana dijemput oleh pihak Menara Kudus 3 hari di sana, dan saya dijemput untuk berucap dalam majlis tersebut. Ada forum Halaqah International berkenaan dengan majlis tersebut. Jadi saya katakan dalam kepada mereka, kata rasa cemburu saya dengan orang-orang Indonesia bagaimana mereka mengambil berat tentang makam-makam para awliya yang berada di tempat mereka, diziarahi, dilawati. Dan ada persoalan, seorang lelaki ni bangun daripada universiti, pensyarah. Dia bangkit, dia kata, saya nak tanya berkenaan dengan kami ni, orang Indonesia lah, berkenaan dengan kesahihan cerita sejarah tentang Wali Songo. Karena masih tidak ada sumber yang pasti secara valid berkenaan dengan kisah-kisah para Wali Songo ni. Jadi, Allahumma salli ala Muhammad.
Macam mana kita nak tentukan perkara tersebut? Jadi pekat jawab lah, kiai-kiai ramai ada yang hadir waktu tu, apa ni, Dr. Ginanjar Syaban, tu sahabat saya di Al-Azhar. Beliau salah seorang muarikh sekarang ni, dan kaji sejarah dan juga alim dalam bahagian tarikh di Tanah Jawa dan juga tentang para ulama Melayu. Saya teringin nak jemput beliau nanti untuk hadir ke tanah tempat kita ni untuk bahas tentang hubungan apa ni keilmuan Melayu dengan Tanah Jawa dulu. Kita buat seminar nanti insyaAllah, bila tu tak tahulah, tapi dalam tak tahu lagi nanti, insyaAllah kita akan susun nanti buat seminar tadi, penting yang tu untuk tengok. Dan dia ada kitab yang dia karang berkenaan dengan tarajim ataupun biografi para ulama Tanah Jawi dalam bahasa Arab, dia tulis. Kemudian ada Kiai Ulil. Gus Ulil ni menantu kepada Gus Mus, iaitu Kiai Mustafa Bisri, alim kabir. Ini menantu beliau hadir. Kemudian ada lagi apa ni, Dr. Profesor Nadir Shah, apa ni, daripada Australia, juga wakil daripada Nahdlatul Ulama. Ada 5 orang yang cakap pada malam tu, dan saya wakil daripada Malaysia seoranglah, yang orang luar yang ada. Hal ini semuanya Indonesia. Kemudian waktu tu depa jawab, depa kata ya masih lagi banyak lagi perselisihan tentang perkara tersebut dan tidak ada sumber yang valid. Saya kurang setuju dengan jawapan tu. Jadi saya jawab pula. Sebab depa bagi semua buka jawab, saya pun jawab. Saya kata masalah kita adalah kita sendiri tidak mengiktiraf sejarah kita. Itu masalah kita. Barat ketika dia nak tulis sejarah, dia pun ambil dengan sumber sekunder. Pergi tanya ke orang kampung, tengok masyarakat keliling, dia tulis. Lepas ditulis, tulisan dia tadi jadi valid pula dah untuk dijadikan sebagai sumber. Contohnya kalau kita tulis buku sejarah, tulis nama seorang barat yang pernah tulis buku pasal tanah sejarah Melayu. Nama fulan, Frank, contoh dia apa, Frank apa lah. Nah, Frank sekian-sekian, tulis dalam buku dia, kata-kata, oi, terus jadi valid waktu tu. Cuba sebut, tengok. Pak Long ni sebut, mampu. Saya telah mendengar daripada seorang kampung, tapi kita tulis buku. Nah, dan masyarakat ni, dia ni ada kaitan dengan masyarakat di tempat tersebut, pernah menceritakan sekian-sekian, terus jadi tak valid. Waktu tu. Padahal mereka pun dengar cerita daripada sumber mulut juga, biasanya. Sebelum sampai pun, mereka pun orang luar. Dan kadang-kadang dengan lukisan orang putih saja, kita boleh ambil jadi sejarah. Lukisan dia aja lukis. Kita sendiri tak mengakui, saya kata. Itu masalah kita. Dan saya kata, lepas tu dia kata, macam mana kita nak tentukan sahih ke tidak cerita tu? Kata. Sebab kadang-kadang cerita dia macam-macam mistik lah apa semua kali. Sungguh juga lah kan. Boleh sungguh kan dia duk cerita. Hatta filem Indonesia pun keluar, semua Tok Pen jadi tebuan. Hak tu hidup sebab. Nak tunjuk pula Sunan Kalijaga baca kitab apa, kan, wirid apa yang Sunan Kalijaga bawa, tariqah apa yang dia bawa untuk ubah masyarakat Jawa dan seumpama. Yang disebarkan lebih kepada bentuk karamat dan seumpama. Kita kata tak ada masalah apa yang tu. Masalah dia tang Wahabi tu je. Jadi saya kata apa ni, penentuan kesahihan satu sejarah tak sama dengan penentuan kesahihan satu hadis. Dan ini dua benda yang berbeza. Penentuan sahih bagi hadis lain. Penentuan sahih bagi sejarah dan tarikh, yang ini lebih ringan. Yang ini disebut oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri sebut dalam bab berkenaan dengan manaqib, biografi, pujian terhadap seorang, kami lebih ringan mengambilnya daripada kami melihat tentang hukum hakam hadis Nabi SAW. Baru ni saya tanya dekat Syekh Usamah, takkid balik. Cerita nak tanya takkid ni, waktu saya naik kereta dengan Syekh Usamah daripada Abang Sapuan bawa, daripada Al-Ustaz, nak menuju ke Penang, Michael Georgetown. Di dalam perjalanan tu, saya ambil peluang tanya dekat Syekh. Waktu Syekh tengok Gunung Jerai. Sampai dekat gurun, Syekh tengok ke Gunung Jerai. Syekh tulis semua. Maksudnya Syekh Usamah. Syekh tengok Gunung Jerai, dia tanya tu, tu gunung apa tu? Dia tanya. Tu saya kata namanya Gunung Jerai. Syekh tulis. Gunung, ejar jenak tu, dia kata. Saya pun jim, ya, ro, ya. Jirai. Ro alif ya. Macam jiraya pula tu, macam cerita Naruto tu. Kan? Jadi saya kata jirai. Jirai. Jim, ro alif ya, jirai. Ah, jadi tulis macam tu saya kata. Saya pun tulis. Baik. Lepas tu, saya kata boleh cerita sikit pasal Gunung Jerai. Tu saya sebut kata Maulana, di Gunung Jerai ni dulu kata ada istana raja dulu di atas Gunung Jerai. Dan masih ada tapak di atas. Ini bukan cerita dongeng lah.
Dia kata, hah, aku nak jerai pula. Puak ni memang puak aku nak jerai. Aku sepak lagi berhati wahabi, wahabi bodoh ni. Nah? Puak ni sampai dia nak nafi sejarah, sampai tak kerti apa. Nah? Ada naik turun jerai je, dia ingat kita duduk menurun atas gunung jerai. La ilaha illallah. Awak ada tak ada ekologi naik atas nu kan? Atas nu ada tapak istana di atas nu. Ada lagi tapak istana ni. Luar biasa. Pergi naik tengok. Atas. Ada lagi tangga-tangga pun duduk ada lagi. Tapak dinding pun duduk ada lagi. Ada sampai lah. Tak apa? Apa yang saya tu? Saya sudah kata ada tapak istana. Dan ada makam di atas tu. Makam Syekh Abdullah Khumairi, saya kata. Syekh Abdullah Khumairi. Kata Abdullah Khumairi katanya daripada Yaman. Dan beliau wafat pada tahun 591 Hijriah. Saya sebut 500. Sebetulan saya boleh ingat betul-betul benda tu sebab saya baru cakap di Indonesia ya. Saya pergi ceramah di Indonesia. Saya disuruh untuk bercakap tentang hubungan Jawa dengan tanah Melayu dari segi perkembangan Islam. Ada kaitan tak dengan wali-wali Songo? Saya disuruh cakap dalam tu. Lebih kurang 20 minit je. Jadi, saya ingat lagi lah kaitan apa ni Sheikh Sultanul Ashiqin, apa ni Sheikh Ismail di Pulau Besar. Bila Sunan Giri dengan Sunan Bonang pernah main mengaji dekat beliau di Pulau Besar. Dan juga Sheikh Sanauddin, makamnya di Bukit Panau di Kelantan, yang di atas bukit di Kelantan. Dan sebahagian kata Sheikh Sanauddin ni makamnya dekat Pulau Besar, Melaka. Dan apa ni Sheikh Sanauddin ni siapa? Ni saudara kepada Sheikh Jumadil Kubra. Sheikh Jumadil Kubra siapa? Sheikh Jumadil Kubra adalah Tok Wan kepada wali-wali Songo. Di atas lagi. Jadi adiknya mai ke sini, abangnya ke Jawa. Jadi ada kaitan tak? Ada kaitan. Nak lari ikut mana? Faham? Ah, jadi saya pun cerita tu, saya pun tak cerita lah kat Syekh tu. Itu saya cerita di Jawa tu. Ini saya cerita di kat Syekh, saya beritahu. Kata di atas tu ada makam Syekh Abdullah Khumairi. Saya tanya wafat bila? 591 Hijriah. 591 Hijriah saya kata. Al-Qadim. Lama saya kata. Rupanya Islam dah masuk ke sini lama. 500 Hijriah bermakna lebih kurang dalam 90 tahun selepas wafatnya Al-Imamul Ghazali. Imam Ghazali wafat 505 Hijriah. Syekh wafat 591 Hijriah. Dan saya pun sebut Syekh Abdullah Khumairi, keluarga Khumairi ini kata masih ada lagi di Syihir di Yaman. Ada lagi keluarga Khumairi katanya. Masih wujud sampai sekarang keluarga tu. Masya-Allah. Kemudian saya kata ada lagi. Saya kata pernah dengar cerita, Allahu a'lam tepat ataupun tidak, tapi ada cerita yang disampaikan kata Sultanu al-Awliya Sayyidina Al-Syeikh Abdul Qadir Jilani rahimahullah pernah sampai di atas Gunung Jerai melawat makam Syekh Khumairi. Kata. Apa kata Syekh Usama? Syekh Usama tak ada. Tiga. Dia tak kata gitu noh. Sebab dia bukan Wahabi. Ha? Syekh kata apa? Masya-Allah. Sebab apa? Sebab tarikh tak ada masalah. Dan kemungkinan untuk mereka datang ke tanah Melayu, apa masalahnya? Mustahil. Kalau dengan Ashabul Khutuah, jalan langkah, itu lagi Wahabi marah. Khutuah pula, dia kata. Langkah pula. Nabi pun pi ke Mekah, dia kata, lalu jalan belakang, sembunyi dalam gua, keluar pula lepas 3 hari baru pi pula nak kena bunuh. Mai kat depa, jalan 2 tapak sampai. Ih, kita kata. Ni tengok. Al-mayyizah la taqtadil afdaliyah, kata ulama. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada awliya dengan dilipat bumi, dengan perjalanan Nabi berapa minggu untuk sampai ke Madinah, itu tidak ada sedikit pun pertentangan. Baginda Nabi berjalan dengan perjalanan tersebut untuk memberikan panduan kepada kita. Kalau berlaku apa-apa dan juga strategi macam mana, Nabi tunjukkan panduan semuanya. Boleh tak kalau Allah Ta'ala nak lipat bumi kepada Nabi? Lebih pada tu eh. Nabi naik ke langit tu. Isra' dan Mi'raj. Siapa boleh naik ke langit? Kalau kata tanpa persediaan. Pakai baju biasa ya, naik ke langit. Kita kalau nak naik ke angkasa, bukan ke langit, ke angkasa. Kena masuk NASA. Kena masuk latihan. Ujian matematik tambahan pun kena masuk juga. Walaupun tak ada kaitan. Nah? Nak kena tengok cerdik ke tak cerdik ke, bodoh ke. Hai, kalau pinak lagi tak tengok kita silat tekan butang, terjun keluar balik lagi kan macam mana? Kena masuk latihan, kena apa semua sekali baru boleh naik ke angkasa, bukan ke langit. Tak ada seorang lah pernah pergi ketuk pintu langit pertama. Mustahil. Dengan Nabi SAW dan juga para malaikat Allah yang diberikan
peluang untuk mereka naik ke atas. Betul? Eh, mana mustahilnya? Ni di bumi je pun yang kita terbang, naik kapal terbang tak apa-apa lah. Main wali kalau berjalan langkah bumi, lipat bumi sikit, oh dia buat pelik. No? Sebab tu tuan-tuan jangan jadi wahabi. Itu je pesan dia. No? Karena tuan-tuan akan terblok otak nanti. Kalau kata jadi macam mereka. Karena apa? Karena tidak ikuti sistem pengajian dengan dengan halus. Dengan ikuti, dengan mengikut turutan. Faham? Zamanlah kalau ikut turutan pengajian macam kita mengaji, dia kata kita pula menyusahkan apa semua kali. Bagi mereka senang. Ini bida'ah. Ini tak betul. Oh senang sebut tu ya. Terus jadi tak betul. Dan terus jadi bida'ah. Dan terus jadi akademi. Wih, heran betul kita. Terus jadi inilah pandangan akademik. Ini baru logik. Logik apa ke benda mereka pun tak tahu. Nah, buka kitab logik lagi baru mereka tahu. Logik ke tak logik mereka cakap. Ah, kitab logik kita apa? Kitab mantik. Mantik bukan duk cakap. Buat keluar ayat guna pusing-pusing baru jadi mantik. Bukan dia. Mantik dia ada kaedah dia. Betul mengaji mantik? Ha, mengaji mantik betul-betul. Tengok betul faham ke tak faham. Boleh. Baik. Saya kata kat Syekh Usamah, katanya macam tu. Kata Syekh, dia kata tak ada masalah. Karena zaman masih lagi pada waktu tersebut dan peredaran dunia Islam pada waktu tersebut, hubungan di antara dunia Islam tak mustahil berlaku. Faham? Jadi saya kata macam mana Syekh, kita nak tentukan sejarah ni tepat ke tak tepat. Syekh kata bil istifadah, dengan masyhur cerita kadang boleh jadi sejarah. Tulis, Syekh kata, semua tu kena tulis. Dan ditulis lah, kena tulis, kata. Tulisan itu akan jadi sejarah nanti. Dan sesuatu tempat tadi boleh jadi sejarah dengan istifadah. Istifadah maksudnya dengan bil masyhur, bil istishhar, dengan masyhur saja tempat tadi. Contoh makam Wali Songo dilawat oleh semua orang, kata tu makam Sunan Kudus, dan boleh ditentukan iaitu makam Sunan Kudus. Kenapa? Kerana masyhur zaman berzaman orang lawat dan kata tu makam Sunan Kudus. Selesai. Tu boleh jadi sejarah. Nampak tak? Saya kata ada beberapa manhaj. Saya sebut saya dalam kereta. Syekh cerita sampai saya tertidur. Punya tapi handset duduk kat ini, rakam. Tapi mata duduk ini, duduk. Oh, jam. Syekh syarah tak tengok saya, nasib baik lagi. Kalau tengok saya, dah sepak lah kan. Ni, mata duduk. Hari tu, dua hari, tiga hari, saya tak boleh nak tidur. Nak kena layan syekh apa semua sekali. Jadi, saya pegang handset ini, rakam. Ini semua ada dalam ni. Cuma saya nak buat keluar balik aja, tulis nanti. Syekh cerita kat saya, manhaj berbeza. Saya tulis, kata syekh, dalam kitab Ihya Ulumil Hadis. Dalam kitab, tapi kitab tu keluar tahun 2007 sampai lah saya tak keluarkan lagi kitab tersebut. Sekali je saya keluarkan, kata Syekh, dan dipuji oleh 30 orang ulama. 30 ulama tulis pujian terhadap kitab tersebut. Dia kata, tapi kitab tu saya berhenti dulu sebab ada tambahan-tambahan yang banyak sekarang ni, yang sebab tu saya tak keluarkan lagi sampai sekarang. Syekh kata, Syekh kata kat saya, dalam tu ada saya buat satu bab. Bab dia berkenaan dengan manhaj kajian para ulama yang berbeza mengikut pada bidang ilmu. Apa dia? Manhaj perbahasan tentang hadis berbeza dengan manhaj dalam ilmu fiqh. Berbeza manhaj dalam ilmu tarikh. Berbeza manhaj dalam ilmu sirah. Beza. Jadi jangan campur aduk. Ulama hadis maksud mereka dalam menyusun hadis adalah untuk memastikan kebenaran ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka akan tengok hadis ni sahih ke tak sahih Nabi sebut. Lepas tu kita akan jumpa ulama hadis akan sebut hadis ini sahih pada makna, daif pada lafaz. Kenapa? Karena lafaz ni Nabi tak sebut macam tu. Tapi makna sahih. Tengok. Sebab apa? Sebab mereka ambil berat tentang lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan Nabi tu mereka nak tengok betul-betul. Sebab tu mereka rigid dalam bab tu. Tu ulama hadis. Ulama tarikh tak macam tu, kata Syekh. Sebab tu kata Syekh, dalam ilmu hadis, hadis syas ditolak. Hadis mursal yang inqita' ditolak. Tapi fuqaha terima. Fuqaha terima hadis mursal. Seperti mazhab Hanafi. Nah, menerima hadis mursal. Kata kenapa? Kerana manhaj berbeza. Dan kemudian kata Syekh, dalam ilmu fiqh, dalam ilmu tarikh, dalam ilmu tarikh yang penting bagi mereka adalah meriwayatkan kisah yang berlaku. Tidak dilihat sama ada ni disebut ke tidak, apakah yang penting ada kisah tu disebut, ditulis.
Sebab tu sebahagian ulama tarikh disebut oleh para ulama hadis, hadza dhaifun fil hadis qawiyun fit tarikh. Ini dhaif dalam hadis tapi kuat dalam ilmu tarikh. Saya kata macam mana boleh ulama keluarkan pernyataan tersebut? Saya kata bila yang jadi bercampur aduk semua ni, ini manhasnya Albani, kata beliau. Syekhul Albani lah dan pengikutnya lah yang telah mencampur adukkan manhas ni semua. Semuanya nak kena sama dengan hadis. Nak tengok tarikh, kena tengok macam hadis. Nak tengok fiqah, kena tengok macam hadis. Kata saya, ini merosakkan manhas. Saya sebut tu saja. Tuan-tuan nak dengar? Kat setengah jam saya syarah. Tak kira ini kuliah saya pula. Saya pula nak kena terjemah pula lagi. Tu saya nak tulis balik yang saya tulis. Yang saya sebut tu. Faham? Pegang yang ni elok-elok. Yang ni penting tuan-tuan. Pegang elok-elok ni, ni macam kuliah universiti dah ni. Ha? Ingat lekeh nak ke? Pakai macam ni. Ha? Pegang elok-elok yang saya sebut tu. Tuan-tuan tidak akan keliru lagi lepas ni. Dan tuan-tuan akan tahu, kata, ini orang ni bercampur manhaj ni. Bercampur sistem. Cacar merbah. Maka akan rosak. Siapa yang mula rosakkan sistem tadi? Maaf. Syekhul Albani. Dan atba'u. Dan pengikut-pengikutnya. Moga Allah Ta'ala mengampunkan mereka dan memberikan kebaikan kepada mereka dengan tujuan ataupun niat-niat mereka mungkin ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamam? Jadi bila saya dengar tu kata, Masya Allah. Jadi betul lah jawapan saya ketika di Indon. Saya kata tak sama hadis dengan niat tu. Sekadar pengetahuan yang ringkas yang saya ada, sekadar pembacaan dan pengajian saya di Mesir dulu dengan para masyaikh, selalu saya dengar dan kemudian diperincikan lagi oleh Maulana Syekh Usamah ketika dalam kereta tersebut, diasingkan lagi manhaj antara ni dan diceritakan perbezaan manhaj adalah berdasarkan kepada maqasid, tujuan ilmu tadi disusun untuk apa. Itu penting tau setiap benda tadi, bahawa kita tak akan jadi cecah merbah, tak akan jadi celaru dalam masuk satu bidang ilmu ni. Zaman lah ni dia ada satu bidang cerita ni, tak perlu cerita. Kena tengok balik kesahihan sanad dia. Ha, dia nampak tak? Dia pengaruh dah sikit. Dia ingat-ingat, dia kata cerita ni. Kata, kalau macam tu, oh boleh cerita semualah. Hatta cerita tak betul pun. Agak-agaklah abang weh. Hang pun janganlah jadi mangkuk ayun sangat. Kita kata apa tadi? Bukanlah semua cerita. Kita kata semua cerita boleh cerita. Nampak? Tengok juga macam mana cerita tadi disampaikan. Berdasarkan kemasyhuran cerita tersebut. Dan ada juga diriwayatkan dalam bentuk sanad, tapi mereka tak pentingkan siapa perawi, dhaif ke perawi tadi, dawi tadi, rawi tadi, sama ada dia ni orang yang kuat dalam ingatan dia ataupun tidak. Yang penting ada sambungan cerita tadi, faham? Lalu dimasukkan dalam kitab mereka. Ha tu. Jadi bila dengar tu kata Masya Allah, Tabarakallah. Ini beza alladhiya ta'allam, orang yang belajar, dan juga dengan orang yang tidak belajar. Orang yang mendapatkan ilmu daripada para guru dengan yang tidak mendapatkan daripada para guru. Hati-hati. Hati-hati, abang-abang, ayah-ayah semua, ketika mana kita mendengar perbahasan tentang kau ini. Boleh? Baik. Bicara itu kata, maqam para ulama' kalau di Jawa, dilawat, dibaca Quran. Nah, dan diziarahi selalu. Maqam di tempat kita, Allah. Okay. Nah, tutup guru. Masa hidup diingat. Masa wafat anak murid pun tak bilawat. Lepas tu kena ingat hubungan kita dengan para guru kita. Ya, walau kita tak melawat mereka secara setiap hari sekalipun, tapi ruh kita kena bersambung dengan mereka. Ingat saja hadiah Fatihah kepada guru kita. Ada rezeki masa sikit ni, kalau guru tadi jauh, ada sikit masa ambil masa pergi lawat. Ha? Kerana hidupnya mereka sama seperti wafatnya mereka, sama seperti hidupnya mereka. Tamam? Masih hidup di sisi Allah Azza wa Jal. Kalau orang biasa pun kita pergi makam mereka bagi salam, Nabi suruh bagi salam, hatta dia orang biasa sekalipun. Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin, antum sabiqun, nahnu insya'allahu bikum lahiqun. Kan kita baca bagi salam macam tu, maknanya kepada seluruh ahli kubur, apatah lagi awliya, wali yang ada dalam kawasan pemakaman tersebut. Dah tentulah mereka lebih hidup di sisi Allah, kerana Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun.
Jangan kamu sangka yang mati di jalan Allah itu, mereka ini mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah, diberi rezeki oleh Allah, hidup di sisi Allah. Kalau dihidup di sisi Allah, di sisi makhluk Allah Ta'ala lebih utama, utama untuk mereka hidup. Jadi faham? Itu. Ha, jadi, moga kita dikurniakan adab dengan para salihin, serta mengikuti pandangan mereka berbanding mengikuti pandangan orang-orang jahil yang menafikannya. Tamam. Kemudian yang kesembilan, mendoakan kepada sahibul maqam dengan kebaikan dan kesejahteraan. Nah, jadi kita doakan kebaikan dan kesejahteraan kepada sahibu al-maqam. Tamam. Baik. Lepas tu kata ulama, tengok ada orang kata, baguskah ni bilawat maqam, bila baca Quran macam ni, bolehkah? Ni Syekh sebut ni dalam hadis, dia sebut apa dia kata? Dia kata dalam hadis Nabi SAW kata, inna Allah Ta'ala nazara fi qulubil ibadi. Nah, Allah Ta'ala telah melihat ke dalam hati para hamba-Nya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad adalah sebaik-baik hati hamba. Fastafahu li nafsihi. Maka Allah memilih Nabi sebagai kekasihnya. Wa ba'asahu bi risalati. Dan Allah mengutuskan Nabi dengan risalahnya. Thumma nazara qulubal ibadi ba'da qalbihi. Kemudian Allah melihat pula kepada hati-hati hambanya yang lain, lain daripada hati Nabi. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibadi ba'da qalbihi. Maka Allah mendapati hati para sahabat adalah hati yang terbaik selepas hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum wuzara'a nabiyyih. Maka Allah menjadikan para sahabat sebagai menterinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menteri-menteri Nabi. Yuqatiluna 'an dinih. Mereka mempertahankan agama Allah sehingga sanggup mengorbankan nyawa mereka. Apa kata Nabi lagi? Dalam apa kata dalam hadis ni kata Zaid ibn Abdullah, "Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan." Mana-mana yang dilihat oleh golongan muslimin dipandang, dikeluarkan pandangan dan dilihat ianya baik, maka ianya baik di sisi Allah. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un. Mana-mana yang dipandang oleh muslimin bagi benda itu tidak baik, maka Allah juga memandang itu tidak baik. Apa maknanya? Kalaulah zaman berzaman, Sidi Abdul Ghani Nabulsi sebut, kata orang berkumpul baca Quran di kubur, dan ini berlaku pada setiap jil, generasi. Maknanya setiap generasi memandang ini baik. Berkumpul membaca tahlil kepada si mati, ini dipandang baik. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan. Maka ia baik di sisi Allah. Dan kalau benda itu tidak dipandang baik oleh muslimin, boleh dikatakan kebanyakan orang muslimin kata, Wahabi ni tak baguslah. Cukup itu, katakan. Wallahu a'lam. Boleh? Itu tak lebih dah sambung sendiri. Faham? Ha? Ada tak berani? Ada tak setuju? Setuju tak setuju? Biarkan saja. Ha? Boleh? Khutbah baru ni, ha? Sebut habis semua tapi dia padam lah katanya. Khutbah kot Kedah, dia kata tak apa. Tapi dia kata silap berlaku sedikit silap fahaman. Tapi hebat jugalah silap faham tu pun. Sebab boleh cetak tu yang boleh jadi silap faham tu, kita jadi heran tu. Tapi boleh cetak, pergi tulis ajaran-ajaran sesat, ha? Yang ada di negeri Kedah ataupun yang di tempat kita ni, yang kita kena jauhi. Tadanya ajaran taslim, lagi ajaran apa lagi, ajaran macam-macam lah, syiah, bagus, sebut. Kemudian tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah tiba. Keling-keling tarikat keluar Naqsyabandiyah Khalidi, kebut tu. Orang kata kemah Wahabi haram tak sebut. Ha, tu hebat. Ah, jadi kita kata Wahabi tak sebut. Hal ini dia sebut bukan main lagi. Tapi tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah tu, pada tarikat tu tarikat yang muktabar, tarikat yang muktabarah. Itu kita kata kena reti juga. Nah, kena reti juga untuk bahagian tersebut. Nah. Hey. Dia bukan ahli tarikah, dia pandai nak komen tarikah. Ni pelik ni kita. Baik.
Kemudian mendoakan kepada sahibul maqam dengan kebaikan dan kesejahteraan. Ini kerana doa daripada penziarah adalah seakan-akan hadiah istimewa kepada mereka. Para ulama mengatakan bahawa hadayal ahya'i lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang hidup kepada orang yang telah wafat adalah doa dan istighfar. Tamam. Ini doa dan istighfar itu adalah hadiah kepada si mati. Jadi kita jangan abaikan untuk berdoa kepada mereka. Tamam. Sebab itu kata ulama, kalau kamu melepasi ataupun melintasi kubur, fala tabkhal biqiraati ayatain. Jangan kamu terkedekut untuk baca dua ayat. Fa innaha shadaqatun sahlah. Karena ianya adalah sedekah yang senang. Tak payah bawa keluar duit. Lalu kubur, kita lalu kubur aja nak lari. Kerana filem Melayu kan cerita kubur hantu, kubur hantu. Nampak pula Batu Nisan pula cerakah betul. Oh, dia kata, "Ha, jam." Dia kata, tambah Irfan lagi penakut kan. Jadi kalau kata lalu di kubur buat apa? Fala tabkhal. Jangan kita bakhil dengan ahli kubur. Baca Fatihah. Baca qul a'udzu birabbil falaq. Baca qul huwallahu ahad. Faham? Ah, macam tu. Kata Bashar ibn Ghalib An-Najrani, "Ra'aitu Rabi'atal Adawiyyah fil nawm." Ni kata Ghalib, Bashar ibn Ghalib An-Najrani disebut, "Aku telah bermimpi melihat Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyyah dalam mimpi. Fakuntu katsira du'a ilaha." Saya ni banyak berdoa kepada beliau. Ha ni. Tuan-tuan, ni faedah kata ulama untuk dapat futuh dalam mengajak mengaji dan seumpamanya, jangan terlepas hadiah Fatihah kepada para guru kita. Nah. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Saya bawa ni buat dalam TikTok. Tunjuklah cara Nabi makan ayam. Saya kata kalau Nabi makan ayam yang dekat dengan bahagian tulang, Nabi akan gigit terus. Gigit macam tu. Makan. Kata. Jadi bukan Nabi cubit. Nabi angkat gigit macam tu terus buat TikTok. Ramai pakat tulis terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ada sekok pula masuk. Bila sekok tu dia maksudnya dia hayawan yang tidak natik, no? Dia masa dia kata apa? Terima kasihlah Syekh. Tapi mana hadisnya? Nah. Mana hadisnya? Mana riwayatnya? Khalas. Amboi. Lepas tu saya buka lah TikTok tengok, oh keluar gambar menceritakan tentang hadis, duk share tentang hadis. Tapi ada lah gambar berapa orang tokoh-tokoh ada minat tu. Jangan saya tahu lah, oh patut pun kan. Lepas tu ada pula tulis ni, kalau dia ni cerita kena tengok balik hadis tu, kita betul ke tak, tak tahu. Oh, nah, ni. Saya dah sebut tadi Sidi Abdul Wahab Sya'rani sebut dalam kitab, yang dalam kitab Lawaqih Anwar Qudusiyah, dan ada hadis dalam tu. Saya mula-mula nak tulis tapi mula jadi rasa macam dengan budak-budak pula kalau tulis, saya biarlah. Tidak nak tulis macam ni, dia ada dua. Yang pertama tanya nak tahu, yang kedua buat pala tahu. Hak jenis buat pala tahu ni macam ni. Nah. Konon-konon buat konten video pasal hadis lah apa semua, hak ni pun malah cari. Dan hak ni pun tak pernah dengar. Maknanya hang ni lekeh teruk. Hadis dalam Sunan Tirmizi. Masih lagi dalam Kutubus Sittah. Kerana Nabi SAW iza akala lahma nahsa nahsan, disebut dalam hadis. Nabi ketika makan daging yang berhampiran dengan tulang, Nabi akan angkat gigit dengan bibirnya Nabi SAW. Nahsa nahsan, disebut dalam hadis. Carilah. Apa ni pemalah ni? Dahlah Wahabi pemalah pula tu. Dua kebodohan. Nah. Amboi, letih kita. Nahsa nahsa Nabi makan. Dan disyarahkan oleh Al-Imam Ali Khawas, guru kepada Sidi Abdul Wahab Sya'rani. Katanya, sehingga makan ayam yang berhampiran dengan tulang ataupun daging yang besar, Nabi akan kerak dulu dengan pisau, dan kemudian kalau bahagian tulang, Nabi akan angkat dan gigit terus yang berhampiran dengan tulang. Ini sunnah Nabi SAW. Macam tu. Malah. Lepas tu apa ni, biadab. Dia tak tahu orang tua lebih daripada dia lagi bercakap. Budak lagi. Ha? Tak ada hormat.
dengan orang tua. Nah, dia ingat saya muda sangat kot. Tua juga lah pada dia. Asalnya saya beranak 20 tahun daripada budak tu kot. Asalnya. Ha? Tak ada hormat. Ni apa dia ni? Ajaran apa ni dia ajar ni? Ha? Kamu sampai tak setuju dengan orang. Sampai ke semua benda yang orang cakap tu seolah kamu akan letak syak dalam hati kamu. Bila nak dapat futuh? Tak ada futuhnya kamu. Takkan ada futuh. Murid yang begini akan tertutup hati dan ternafi daripada madad dan akan diletakkan dalam hati mereka ni apa ni virus. Dan ini akan berterusan dengan anak cucu mereka dan sehingga akhirnya akan menafikan semua kelebihan para ulama dan auliya dan akhirnya mereka akan jadi orang yang bodoh sombong pada waktu itu. Ta'uzubillah min zalik. Jaga keluarga kita. Doa kepada Allah. Moga Allah lindung keluarga kita daripada kelompok tersebut dan dijadikan oleh Allah dengan demikian. Amin ya rabbal alamin. Amin Pak Long. Amin. Kau nak suruh jadi. Tak jadi haiwan saja ni jadi tak natik. Nah. Manusia ni dalam hadis, dalam ilmu mantik disebut hayawanun natik. Nah, hayawanu an-natik. Apa dia hayawan? Bukan binatang noh. Hayawan ni maknanya jismun hassasun alladhi yataharrak bil iradah. Maksudnya jisim yang ada panca indera yang bergerak dengan kehendaknya. Ahlan wa sahlan Ustaz Abdan. Itu makna hayawan. Bukan hayawan ni maksudnya binatang maksudnya. La, hayawan dengan makna jismun hassas alladhi yataharrak bil iradah. Natiq dengan makna zu'aql, yang berakal. Jadi kita kata tadi ni hak jenis ni dia hayawan saja. Ada panca indera tapi tak ada akal. Faham? Kalau faham mantik macam itulah. Faham, sudah mengaji. Baik. Sikit lagi saya baca. Membanyakkan salawat kepada baginda. Ah, saya dah lupa tak baca habis. Maka dia banyak doa. Tadi saya sebut apa tadi? Masyaikh, para ulama dulu. Al-Imam Abdul Wahab Syahrani sebut. Kalau kita baca kitab para ulama. Tak dapat futuh ni. Antaranya. Jangan lupa hadiah fatihah kepada ulama yang kita baca kitab tersebut. Contoh kita nak baca kitab pada mana-mana ulama yang masih hidup atau yang telah wafat, kita nak baca kitab dia, hadiah fatihah kepada dia dulu. Pengarang kitab tu, siapa pengarang dia? Hadiah fatihah. Yang kedua, bila kita nak tutup kitab tersebut, kita nak berhenti, kita nak pergi tandah contohnya, kita kata apa? Sidi Abdul Wahab Syahrani ajak baca dustur ya sayyidi. Dustur ya sayyidi. Dustur tu apa dia makna dia? Maknanya istazin ya sayyidi. Saya minta izin untuk saya tutup sebentar kitab ini untuk saya ke tandas. Panjang tu panjanglah. Kalau pendek tu tulis dustur ya sayyidi. Sebut macam tu. Dal sin ta waw ra. Dustur. Dustur maknanya apa dia? Istazin. Itu dalam bahasa Parsi. Dengan maksud minta izin, wahai tuanku, untuk saya berhenti sekejap. Pergi uruskan urusan saya. Insya-Allah kata ulama yang mengamalkan adab ini akan diberi futuh oleh Allah dalam ilmunya. Beri futuh. Hadza mujarrab. Sungguh. Banyak kitab para ulama kita baca tak jelas, tapi kerana Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada mereka diberikan oleh Allah dengan kejelasan selepas itu. Saya kalau baca kitab, kalau di Mesir dulu, kalau saya baca kitab Sidi Al-Imam Abil Barakat Ahmad Ad-Dardir rahimahullah, malam-malam saya nak mengajak di Ruak Jawi, saya akan apa ni, bila merajaah tengok ada sikit yang tersangkut, tak apa nak faham, maka saya akan esok malam tu nak mengajak, siang tu saya akan pergi ke makam beliau. Pergi di makam beliau, hadiah fatihah, hadiah qul huwallahu ahad 11 kali, baca doa, balik baca, faham insyaAllah. Dan bahasa saya duduk di Malaysia ni, tak pergi tak boleh lah. Jadi hadiah fatihah setiap kali baca kitab beliau. Dan hadiah fatihah kepada para awliya Allah Ta'ala. Beri futuh oleh Allah, jangan bimbang. Allah akan bagi futuh. Dan seperti air yang mengalir dalam kepala ni, untuk keluar apa yang diberi ilham oleh Allah, untuk memahami kalamnya yang disebut di dalam kitab-kitab tersebut. Kita jangan tinggal. Dalam tradisi Islam kita, yang tu ada. Hubungan kita dengan para awliya yang telah meninggal, yang masih hidup, itu masih ada. Tak akan terputus benda itu. Kecuali datang virus dalam kepala ni yang duk ajak suruh kita putus dengan mereka. Putus hubungan kita dengan mereka, seolah kita putus hubungan dengan
ayah kita dalam nasab. Karena mereka adalah ayah kita dalam sanad ilmu. Sambung. Nanti dia akan sambung sampai kepada kefahaman tersebut. Dia ada karan sambungan tadi. Itu jangan main-main dengan sanad keilmuan. Nanti. Jadi, ini disebut. Aku selalu baca Fatihah dan doa kepada Al-Imam Sayyidatina Rabi'ah Adawiyah. Faqalat dalam mimpi tadi. Maka Rabi'ah Adawiyah kata apa? Ya Bashar Ibn Ghalib. Ra'aitu hadayaka ta'tina ala atbaqin min nur. Saya melihat hadiah-hadiah kamu yang kamu selalu doa kat kami itu datang dalam bekas talam yang diperbuat daripada cahaya. Mukhammaratan bimadadilil harir. Ditutupi pula dengan kain apa ni penutup yang diperbuat daripada sutra daripada syurga. Qultu wa kaifa dhalik? Maka aku, yakni Sayyidina Bashar kata, bagaimana begitu wahai Sayyidatina Rabi'ah Adawiyah? Qalat, kata beliau, hakadha du'a'ul mu'minin al-ahya'. Begitulah doanya mu'minin al-ahya'i. Doa-doanya orang-orang mukmin yang masih hidup. Iza da'au lil mauta yu'ta bihi ilal mayyiti ala atbaqin min nur. Ketika dia berdoa kepada si mati, akan dibawa doa tadi, hadiah tadi, di atas satu bekas daripada cahaya, diletakkan kepada si mati tadi sebagai hadiah. Bayang kita baca ke ayah kita tiap-tiap hari. Bayang kita baca hadiah dan doa kepada ayah kita setiap minggu. Macam mana pahala tadi sampai? Kalau orang tadi menafikan, nanti dia akan menyesal di akhirat nanti. Dia akan menyesal waktu mati nanti. Sebab anak-anak murid dia pesan, kata jangan duk baca. Ha? Oh, kemah dia. Lain kali tengok jiran dapat. Orang biasa ya di kampung tu. Tapi tiap-tiap minggu ada atbaq min nur datang dekat dia. Kata, hai, banyak pahala, no? Banyak tu hadiah. Siapa duk bagi? Anak saya baca doa. Saya dulu duk ajak ke orang jangan duk baca. Bid'ah dalalah finnar semua tu. Dia tengok saya kata, ha, baru waktu tu. Faham? Jangan main-main dengan benda tu. Baik. Fa yuqalu lahu hadhihi hadiyatu fulan. Disebut kata ini hadiah daripada fulan. Faham? Banyak cerita dia lagi ni, tapi kita tak mahu cerita panjang. Ya? Cerita dia sikit lagi. Membanyakkan salawat kepada baginda Nabi SAW ketika berada di perkuburan. Ini salah satu lagi. Telah diriwayatkan bahawa seorang ibu telah datang bertemu Al-Imam Al-Hasanul Basri. Lalu berkata, wahai Imam, sesungguhnya anak perempuanku telah wafat dan saya ingin sekali melihatnya. Bolehkah kamu ajarkan kepada saya salawat yang boleh dilaksanakan agar dapat melihatnya? Cuma tak dinyatakan dalam kitab. Selawat apa yang dibacakan untuk melihat si mati? Maksudnya ada amalan para ulama dulu baca selawat untuk tengok si mati itu macam mana keadaan dia. Maksudnya ilmu tu ada pada Sayyidina Imam Hasanul Basri, tapi tak diceritakan oleh Sayyidina Ali Imam Muwaffaquddin dalam kitab ni. Ha? Cuma diminta saja untuk tahu selawat tu. Maka Imam kata, maka Imam Hasanul Basri rahimahullah mengajarkan perempuan tersebut dengan selawat yang boleh menyebabkan dia dapat melihat anaknya. Anak dia mati dah. Ibu tersebut dapat melihat anaknya dalam keadaan memakai pakaian yang berwarna hitam serta dibakar teruk dan pada tengkuknya terdapat gelungan besi yang memasak apa ni yang memasungnya memasung jadi pasung dekat tengkuk dia. Lepas dia beramal dengan selawat tadi nampak. Ibu tersebut sangat gemetar serta bimbang setelah melihat keadaan anaknya lalu mengkhabarkannya kepada Imam Hasanul Basri rahimahullah taala. Maka sedihlah sang imam bila mendengarkan peristiwa tersebut. Tidak lama kemudian, Al-Imam Hasanul Basri pula bertemu dengan anak tersebut. Imam Hasanul Basri pula beramal dengan selawat yang dia bagi tadi untuk tengok budak tu. Dia tengok. Dan kemudian, tapi dilihat keadaannya telah berubah. Beliau ditempatkan di dalam syurga Allah Ta'ala serta dipakaikan dengan pakaian sutra. Dan di kepalanya terdapat mahkota. Budak perempuan tu balik. Gadis tersebut berkata, wahai syekh, adakah kamu mengenalku? Kata, wahai tuan guru, wahai imam, kamu kenal aku? Imam menjawab, tidak. Katanya, akulah anak perempuan kamu kepada ibu yang bertemu denganmu yang telah engkau ajarkan kepadanya selawat sehingga dia boleh bertemu dan melihatku di dalam mimpi. Aduh. Maka imam bertanya, bagaimana keadaanmu boleh berubah? Jawab gadis tersebut, pada suatu hari seorang pemuda
telah melalui kawasan ini, lalu dia berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang pada waktu tersebut terdapat 550 orang yang sedang diazab di dalam kubur di perkuburan tersebut. Maka tiba-tiba terdengar suara menyebut, hentikan azab ke atas mereka dengan berkat salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini telah disebutkan oleh Imam Muwaffaquddin rahimahullah di dalam kitabnya Mursyidu Zuwar. Ini dalam kitab ni muka surat 59 ni ada diceritakan kisah tersebut. Tamam. Jadi doa kepada si mati manfaat. Kalau tidak, kita tak baca doa kepada si mati ketika mana dalam sembahyang. Kan kita baca. Tidak. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nah, itu semua kan. Kita baca semua dalam doa, dalam doa si dalam doa apa ni, panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa ketika sembahyang mayat. Ataupun waktu ketika solat sembahyang mayat tu kita akan baca doa kepada si mati. Kalau doa tidak bermanfaat, nah, dan hanya bermanfaat hanya daripada anak yang soleh sahaja, maka buat apa baca doa dalam sembahyang mayat? Ini kata Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani hafizahullahu ta'ala. Dan beliau antara dalil kuat, nah, kenapa kita boleh baca kepada si mati tu mayat-mayat baca doa. Kalau kata mayat-mayat baca, apa faedah baca doa? Kita bukan baca kat si mati tu, itu baca kat siapa? Baca kat Tok Imam. Nah, ada faedah. Kalau kata Nabi, takkan Nabi nak ajak benda tak ada faedah? Ha, boleh? Ada banyak lagi doa, doa-doa yang lain. Apa ni, yang kita baca doa ketika nak pergi ke masjid, doa ketika nak keluar daripada rumah, ada doa kan? Apa dia doa dia? Allahumma bihaqqi sa'ilina alaik. Ya Allah, dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu, ya Allah. Baik, siapa yang meminta? Umum. Sama ada yang meminta tadi masih hidup atau meminta tadi telah mati. Itu kan kita bertawassul tu. Bertawassul dalam doa tu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Lepas tu jangan jadi Wahabi. Kita kata terlekat habis semua tu. Terblok. Tak arti nak mengaji apa. Berlambat-lambat hadis Nabi dalam hadis. Ayat Quran jelas-jelas. Tak ada blok. Dalam kepala dia. Blok kenapa? Karena banyak sangat biadab dengan awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terblok daripada melihat kebaikan. Tamam. Wallahu ta'ala alam alam. Esok cuti kah? Kan esok kerja? Cuti lah. Boleh tak bagi 10 minit lagi? Sampai 9:30 ya? Alang-alang lah. Sebulan sekali tuan-tuan ni. Sehari masjid kata, amboi. Dah lama sebulan sekali. Baca pendek pula tu. Tak baca pendek pun tak apa tuan-tuan. Kami nak balik lah ni. Sekian, 10 minit je. Saya pun bukan gila mic pun. Tapi ni sebab gila lagi tak ni nak habis ni. Sikit lagi sebenarnya kitab ni. Kitab ni nipih je tapi dia panggil syarah buat panjang. Huh? Tapi kalau tak syarah, baca sendiri lah no. Dia tak keluar pula cerita-cerita tadi. Baik. Ada seorang budak muda lalu di kuburan. Kemudian dia baca Qul huwallah 11 kali. Dihadiahkan dan dilihat oleh seorang anak pada ayahnya yang dimakamkan dalam kubur tersebut, hadiah ayahnya tidak selesai-selesai. Katanya ini adalah bacaan yang dibaca oleh pemuda tersebut minggu lepas. Sampai hari ini, hadiah ni tak habis lagi duk bahagi. Rahmat Allah Ta'ala maha luah. Tamam. Jadi jangan sempitkan rahmat tu. Baca. Lawat ayah kita pun tak. Ni pahaman ni kalau masuk kat keluarga, yang pertama kubur kita sendiri pun dia tak lawat nanti. Tamam. Masa tu mak ayah akan menyesal. Ya Allah, awaklah aku pergi hantar dia pergi mengaji. Jadi macam tu pula dah. Nah, baik dia jadi bodoh ya. Nah. Boleh. Jangan jadi ah yang tu. Cukuplah tu. Banyak kali dah ulang tu dia punya iklan tu. Baik, hendaklah yang berziarah tersebut. Jaga tuan-tuan ni pelihara dekat saya kan. Ah tak apa, tu eh nak abang tu ya. Pelihara dekat. Satu ya. Tak apa-apa. Nah. Tuan-tuan kena ingat. Nah. Yang Wahabi-Wahabi tu, tu sodok bagi duk naiklah. Faham? Tak Wahabi-Wahabi tu sodok bagi duk naiklah. Baik, jadilah tu. Siapa pun Wahabi daripada siapa pun. Parti mana pun. Nah. Dan jangan duk berkelahi. Tak tu saja. Pilihan raya 5 tahun sekali.
Jangan 5 tahun tu memecah belahkan kita punya persaudaraan kita. Satunya. Kawan ni nak sokong mana, kawan ni nak sokong mana, silakan kat dia. Nah, terpulang kat dia. Masing-masing ada tujuan dan niatnya masing-masing. Tak ada, saya rasa tak ada seorang pun dalam dunia Malaysia ni, dalam alam kita Melayu ni, ataupun di negara kita Malaysia ni, yang tujuan dia adalah untuk merosakkan negara dia sendiri dengan sokongan yang dia bagi tadi. Dan dia niat, mungkin dia ni yang dia rasa layak untuk memimpin, jadi dia sokong kawan tadi. Saya rasa mungkin dengan niat tadi, maka setiap orang dinilai dengan niat dia. Kalau dia niat untuk merosakkan negara dia, ah ya, itu dia akan dihukum dengan niat dia tersebut. Tak perlu kita nak masuk dalam niat orang. Mereka kita kata kalau dia sokong, mungkin dia sokong kerana dia nampak kawan ni boleh untuk memimpin dan seumpamanya. Macam tu. Siapa pun pemimpin tadi. Jangan berkelahi. Kita ni 5 tahun sekali tu je nak pangkah. Lepas pangkah tu, pangkah dengan kepala-kepala kawan tu sekali, apa pasal? Relax lah. Dan bila menang nanti, ah, laksanakan tugas kita pula sebagai rakyat yang memberikan apa ni, bantuan kepada pemimpin yang dilantik. Dan yang tak menang, maka teruskan apa yang diniatkan sebelum dia nak menang tu. Kalau saya menang, saya akan bantu. Oh, maksudnya dia letak khair. Kalau saya kalah, saya tak bantu. Tak, teruskan. Bantu. Janganlah bila saya kalah, saya buat tak tahu. Siapa suruh tak bagi saya menang. Yang ni orang panggil gila kuasa. Tapi kalau kata dia betul, dia bila dah masuk calon saja, maksudnya ni orang yang dah ada kedudukan dalam masyarakat. Maksudnya dia dah diberikan mandat kepercayaan untuk dia masuk dalam bertanding tadi. Hormati. Kita kena hormat semua. Walaupun dia tadi kita tak setuju, dia mungkin parti lain dan seumpamanya, hormati. Jangan sampai buat macam dia tu kayu. Jangan sampai buat orang yang macam tu seperti tak ada apa harga diri. Dah, jangan. Ini bukan akhlak Muslim. Dah macam tu tuan-tuan, dirahmati Allah. Boleh? Dah ada akhlak yang macam tu, barulah beramal betul dengan kitab-kitab para ulama sufi. Kita tak tahu siapa yang lebih baik daripada kita. Dan orang yang sufi ni orang yang menganggap dia lah lebih buruk daripada orang lain. InsyaAllah. Allah bantu, Allah Ta'ala beri kebaikan kepada semua untuk kebahagiaan dan kebaikan rakyat di negara kita. Para ulama kata, sebahagian para sufi, ulama wali-wali Allah Ta'ala sebut, kalaulah saya ada doa yang khusus yang saya diberikan oleh Allah pengetahuan, dimustajabkan doa tadi, saya akan khususkan doa tadi kepada para pemimpin. Karena baiknya pemimpin, akan baiklah kepada rakyat. Kalau buruknya pemimpin, buruklah habuan tadi dapat kepada rakyat. Nampak tak, tengok macam mana ulama berniat untuk doa yang baik kepada pemimpin untuk bagi dapat baik, maka baiklah rakyat tadi. Ha, tu doa para awliya Allah Ta'ala. Doa suruh pecah belah lah. Jangan macam tu. Tamam? Saya di pondok saya, siapa main lawat? Mainlah lawat. Tak ada masalah apa. Nah, tapi nak suruh saya naik atas pentas, cakap atas pihak tertentu, saya minta maaf. Nah, pondok bukan hak siapa-siapa. Jangan digadaikan pondok tersebut dengan cara macam tu. Nanti akan hilang fokus. Nah, dan akan hilang fokus kita nanti. Pengajian, pengajaran dan seumpamanya. Oh, ustaz tak ada pendirian ni. Terus duduk mainlah pendirian orang. Nah. Negara ni dah dipimpin oleh semua parti dah. Semua kita dah tengok dah. Pakai ada pengalaman masing-masing dah. Kita kata apa? Moga Allah bantulah kepada siapa yang pimpin lepas ni. Itu ya. Sebab semua dah pimpin dah. Kita dah rasa semua dah. Minyak tetap macam tu, tul tetap duk ada sampai lah. Itu ya. Jadi kita kata moga Allah bantulah kepada semua pemimpin-pemimpin yang akan naik selepas ni. Itu selesai. InsyaAllah. Dan tak ada akan jadi pening pala kita. Itu ya. Ini saya cakap politik kan ni. Dah. Saya suruh buat baik dalam pilihan raya nanti. Jangan duk kelih. Itu ya. Saya bukan suruh sokong siapa. Sebab kita semua dah pernah dipimpin oleh semua. Lepas tu, pilihlah sendiri. Nah, kewajipan kita tu adalah turun mengundi. Itu. Saya bukan tak suruh mengundi. Saya suruh kewajipan kita turun mengundi. Tapi, jangan berkelahi. Baik. Hendaklah yang berziarah tersebut. 3 minit. Silap dia cakap tu. Kalau tidak, ni habis dah kitab ni. Hendaklah yang berziarah tersebut membanyakkan doa bagi diri. Saya rasa tak silap kot. Saya rasa moga-moga saya dah sampaikan lah. Untuk agar tidak kita ni berlaku dan tidak baik. Hendaklah yang berziarah tersebut membanyakkan doa bagi dirinya dengan kebaikan. Ini kerana kita dituntut untuk berdoa ketika hati dalam keadaan lembut. Ziarah ke makam para anbiya dan awliya adalah pelembut kepada hati. Ini antara pelembut hati.
Dia panggil tombo hati, kata Sunan Ampel. Tombo hati ada lima perkara ni. Ada lima perkara. Salah satunya apa dia? Ziarah salihin. Sama ada yang hidup ataupun yang wafat. Jadi yang menziarahi orang yang hidup di sisi Allah, maka ini akan menghidupkan hati, melembutkan hati. Tak percaya? Ziarah tengok awliya. Macam mana kita akan rasa? Dia akan rasa luar biasa. Tamam? Ziarah ke makam para anbiya dan awliya adalah pelembut kepada hati, maka dituntut agar kita membanyakkan doa ketika itu. Antara doa yang terbaik ialah ini doa dia. Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini doa ni doa yang masya-Allah. Kerana dia minta apa yang diminta oleh Nabi. Dia berlindung dengan apa yang dilindungi oleh Nabi. Yang diminta berlindung oleh Nabi. Tengok, ni doa yang jamak manak. Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka nabiyyuka nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan apa yang dimohon oleh nabimu. Allah, habis. Dan kami memohon perlindungan daripadamu denganmu dengan apa yang dimohon perlindungan dengannya oleh nabimu. Oh, habis. Selesai. Ini doa yang terbaik kalau kita nak doa. Dan doa lain yang didoa oleh Imam Atha As-Sulami. Nah, ini jangan baca silap nah, kita baca Atha Salma pula. Atha As-Sulami. Bagus barih tu. Allahumma arham ghurbati fid dunya. Ya Allah rahmati ni hidup asingku di dunia ini. Wa masra'i 'indal maut. Dan tempatku ketika aku mati nanti. Wa wahdati fil qabr. Persendirianku dalam kubur. Wa muqami baina yadaik. Dan perdirianku nanti di depanmu ya Allah. Ani minta doa ketika tersebut dengan doa ini. Saya tak terjemah nak doa tu. Minta maaf. Kemudian yang kedua belah, menyebutkan kebaikan serta menceritakan kemuliaan sahibul maqam ketika berada di sisi maqamnya. Yang ini dilakukan untuk melahirkan perasaan cinta kepada sahibul maqam. Dan beliau mendengar orang yang melawat beliau tadi dikenali binnya sekali. Beza ketika dia hidup. Itu hidup mungkin dia tak kenal kita. Dia kena tanya nama. Tapi orang yang telah wafat, alamnya berbeza. Dia akan kenal kita sekali dengan bin kita. Mai daripada mana tak hidup abad. Akan kenal kita. Jadi sebab tu yang melawat maqam para awliya, para salih, apatah lagi para nabi, apatah lagi sayyidil wujud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda akan kenal seorang-seorang yang lawat baginda Rasul. Ulama-ulama akan kenal seorang-seorang yang melawat para ulama tersebut. Kenal. Jangan mimpi. Saya masa di Mesir, pernah sekali guru saya, guru-guru kami, antaranya Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah, pernah sebut kata kalau nak jadi alim, baca kitab Imam Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i dekat dengan maqam Imam Syafi'i. Jadi saya pun ambil lah peluang tu sekali dengan kawan saya Pak Ndak, Ustaz Akmal, kami duduk sana lagi tu. Kawan saya ni duduk di Tontor. Dia demai ke Kairah, saya abad kata kita minggu ni kita pergi ni bah. Kita pergi ke maqam Imam Syafi'i, baca kitab risalah Imam Syafi'i. Kitab risalah. Surat baik, hak yang cetakan lama tu, dengan 600 muka surat. Baca lambat. Nah, baca lambat pula. Saya pergi dengan pakai jubah dua lapis dengan sorban. Duduk kat depan maqam. Nasi tak bawa, apa pun tak bawa. Nah. Pergi duduk depan maqam tu mula pukul 10 pagi, kami balik 10 malam. Habis setengah kitab. 300 muka surat baca. Berhenti semayang. Tapi ajaibnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap kali waktu makan tengah hari lepak ni pun ada orang menghantar nasi, ada dengan daging, dengan roti sekali, kali dengan ayak oren. Ayak kotak oren. Kali dengan ayak mineral letak kat tepi. Nah makan dua orang. Masya-Allah. Makan. Habis makan lagi, petang pula rasa lepak pula. Mai pula, buah, roti, biskut, berlambak-lambak. Tak payah keluar, duduk ke depan tu je. Kata ulama, kalau kita pi ke makam para awliya dijamu macam tu, yang menjamu adalah sahibul maqam. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sendiri yang jamu pada waktu tersebut diberi ilham kepada orang yang ada di keliling tu untuk mai tengok kami, hak duduk dalam makam ni duk baca. Saya kata, betul ke yang disebut macam ni? Saya pi ke makam Ibnu Sayyidin Nas. Waktu tu tak elok lagi makam beliau, sebelah makam Imam Ibni Abi Jamrah.
Noh, dekat dengan makam al-Imam Ibnu Athaillah. Kawasan tu kalau kata waktu petang-petang orang tak wani tak pandai nak pergi sebab takut kena rompak kawasan tu. Tunggu dekat bukit. Dekat Muqattam. Jadi saya pun pergi sebelum Jumaat. Orang tak ada. Saya pergi baca kitab Nurul Yaqin, Nurul Uyun. Mukhtasar Nurul Uyun saya pergi baca. Karangan Ibnu Sayyidin Nas. Waktu tu tak boleh masuk dalam makam. Kena duduk kat pintu pagar dia. Saya pergi duduk masuk dalam kawasan siri Ibnu Abi Jamrah. Pergi duduk kat tepi pagar dia, duduk baca. Baca, tengah baca. Setengah kitab baca. Baru baca setengah kitab. Tak sebenar-benar main. Ada orang main. Tak buah limau, nasi, daging, ayam urin. Ish, kata dia main juga. Main baki juga. Jamu lagi makan, insyaAllah. Ini saya yakin betul. Kata, benda ni adalah yang dijamu oleh sahibul maqam itu sendiri. Sahibul maqam jamu. Dan maksudnya, maksud moga-moga dia redha dan dia seronok kita main. Dibaca kitab di depan dia dan dikhatamkan kitab di depan dia. Dan kami baca setengah tu dan kemudian tak sambung dah baca. Kemudian, beberapa tahun selepas tu, saya pernah minta kepada guru saya, Syekh Ahmad Mamduh. Waktu Syekh Ahmad Mamduh pakai jubah dia, saya kata, saya bibisik kat Syekh. Saya kata, Maulana, saya nak jubah Syekh, boleh tak? Nak jubah. Sebut depan Arab. Arab-Arab kata, oh kami pun nak juga kalau macam tu. Kahang seorang. Itu Syekh Ahmad tarik saya. Dia kata, minta depan orang. Saya kata, minta depan orang, habislah jubah aku. Saya kata, insyaAllah. Ada rezeki nanti, aku akan bagi. Malah lebih baik daripada jubah aku, kata Syekh. InsyaAllah. Kemudian, kami saya talk dengan Syekh pada waktu tu saya nak balik cuti. Dan Syekh kata, ada nak baca kitab apa-apa tak? Saya kata, saya nak baca kitab Mata Nabi Syuja'. Saya kata, baca depan Imam Syafi'i. Kita baca. Dua kali baca. Khatam depan Imam Syafi'i, Mata Nabi Syuja'. Kami baca, Syekh baca. Dan kami dengar, ramailah yang hadir di depan makam Imam Syafi'i. Bacaan kali pertama setengah kitab. Baca kali yang kedua, khatam kitab. Di minggu selepas tu. Dan waktu tu Syekh tarik saya. Syekh kata, yang kamu minta hari tu, ni saya buat main hadiah kepada kamu. Nah, jubah ni. Saya pun ambil jubah, Masya Allah. Jubah luar tu. Jubah Azhar Kakula. Saya pun tengok, Syekh tengok. Syekh kata, kamu tahu jubah siapa ni? Saya tak tahu. Kan saya sebut dah ke kamu, kamu minta jubah saya. Saya bagi jubah yang lebih baik daripada saya. Jubah siapa? Jubah Maulana Syekh Ali Jum'ah Hafizahullah. Ni jubah mufti besar. Guru saya. Syekh Ali bagi saya dua jubah. Kepada saya dua jubah. Satu jubah saya khususkan untuk saya. Satu jubah lagi yang ni saya khususkan untuk anak saya. Ali. Anak Syekh nama Ali. Tapi anak saya kecil lagi. Dan saya pula tengok kamu. Dan saya sayang kamu ni lebih daripada anak saya lagi. Jadi saya rasa kamu lebih layak untuk ambil jubah ni dulu. Saya bagi kat kamu jubah. Dan jubah tu ada kat saya di Bedugul. Jubah tu ada kat Bedugul. Jubah Maulana Syekh Ali Jum'ah Hafizahullah. Saya bangun ni Syekh Ali Jum'ah mai. Saya pun pergi beritahu kepada Syekh Maulana, jubah Maulana ada kat rumah saya. Astaghfirullah, dia kata. La hawla wa la quwwata. Syekh Ali kan suka melawak. La hawla wa la quwwata. Jubah aku ada kat rumah, dia kata. Ada kat Syekh Ahmad bagi jubah kat saya. Itu di depan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Moga Allah Ta'ala berkati para guru kita dan diberikan keampunan kepada kita semua berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kefahaman kepada kita semua, dijaga kefahaman kita daripada dirosakkan dengan virus-virus yang tidak baik, dan diampunkan ibu ayah kita, diberikan keampunan kepada mereka dan diberikan tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, dan diberikan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah dan sisi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para guru kita, para alim ulama yang telah bersusah payah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon izin dulu sebab kami dah sembahyang. Jadi minta izin untuk kami pergi ke belakang dulu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.